Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dikirimkan air kesat New Spray F ya. Ada kemarin berapa biji yang dikirimkan, katanya bagus buat semua penyakit. Apa salahnya Bang Pun mencobanya juga ya. Ini pemberian dari seseorang, katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Kita yang namanya kita usaha ikhtiar dengan apapun obat, yang penting demi kesembuhan Mbak Fitri. Cara mengolesnya ya, ini Bang Pun akan berikan kepada Mbak Fitri dengan cara disemprot atau dengan cara dioles di bagian yang sakit. Kata ibu yang mengirimkan hadiah buat Mbak Fitri obat ya, coba dites dulu, mana tahu sembuh. Yang namanya kita ikhtiar dengan berbagai macam obat, kita niatkan demi kesembuhan Mbak Fitri ya. Ini obat namanya air kesat New F SPAF ya, akar wangi pinang buah delima ya. Yang namanya obat demi ikhtiar ya, demi kesembuhan semua obat kita lakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fitri di bagian belakang, katanya disuruh semprot di bagian belakang Mbak Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dioles. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga penyakit ya, hilang. Ini Mbak Fitri tanpa batok kepala belakang, insyaallah ya, kalau ada rezeki nanti Bang Pun akan menggantikan batok tempurung bagian belakang Mbak Fitri. Untuk sementara banyak sekali ya, kurang Mbak Fitri. Ya, apa salahnya mencoba? Katanya bisa disemprot di manapun bagian yang sakit. Ya, jadi dioles atau di bagian muka. Udah, bagian depan. Ya. Dan bisa juga disemprot di bagian mulut ya, di bagian mata Mbak Fitri ya. Namanya ini nggak masalah, air katanya tidak ada efek samping, makanya Bang Pun kasih buat Mbak Fitri semprot di bagian mulut Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bagian wajah Mbak Fitri, katanya semua yang mempengaruhi sistem pada Mbak Fitri, oleskan aja Bang Pun, tidak masalah. Baik, Bang Pun oleskan di bagian wajah Mbak Fitri. Yang namanya ikhtiar, apapun yang diberikan orang ya, Bang Pun laksanakan. Yang penting demi kebaikan ya. Bikin di bagian mata. Katanya bisa ke semua penyakit yeah. Alhamdulillah Bang Pun dikirimkan beberapa botol kemarin. Bang Pun coba, apakah Bang Pun ingin ngetes produk ini? Boleh ya, semua yang penting niat kita demi kesembuhan Mbak Fitri. Makanya Bang Pun ambil. Baik ibu ya, dikirimkan sampel 6 ya, 5 untuk Mbak Fitri ya, oles Mbak Fitri di mana bagian yang sakit ya, di bagian kepala Mbak Fitri ya, masih memutih atau seperti ketombe, tapi bukan ketombe, mungkin masih ada masa ya, penyakit Mbak Fitri di bagian kepala. Tapi banyak sekali perubahan pada Mbak Fitri semenjak ini ya, pergerakan perubahan pada Mbak Fitri. Bang Pun lihat
alhamdulillah banyak perubahan ya, berkat doa dari berbagai daerah mendoakan Mbak Fitri. Alhamdulillah saat ini Mbak Fitri sehat dan anak abang pun juga sehat. Mudah-mudahan penyakit Mbak Fitri hilang total. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak yang telah menonton dan mendoakan dan membagikan video-video Bang Pun saat ini. Bang Pun cuma butuh doa dari berbagai daerah mendoakan Mbak Fitri yang sudah sakit semenjak 6 tahun yang lalu. Perjuangan Mbak Fitri yang luar biasa. Hingga bertahan 6 tahun yang lalu. Mbak Fitri sakitnya 6 tahun. Dengan penyakit diagnosanya pertama tumor otak, selanjutnya kanker otak. Tapi luar biasa perjuangan selama 6 tahun Mbak Fitri. Subhanallah. Makanya Bang Pun ngepost Mbak Fitri atau memperlihatkan Mbak Fitri hanya membutuhkan doa. Alhamdulillah ribuan doa tertuju buat Mbak Fitri sehingga Mbak Fitri banyak sekali aktivitas untuk saat ini. Sudah bisa makan, salat dan lain sebagainya udah bisa dilakukan sendiri. Apabila abang pun ada salah, saya mohon maaf. Tapi yakinlah setiap perbuatan bang pun demi kesembuhan Mbak Fitri, tidak ada niat lain. Walaupun orang menilai bang pun, terserah. Yang penting kita tidak ada niat begitu. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang bang pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.